kabar gembira datang dari penyanyi dangdut Ayu Ting Ting. Ia dikabarkan telah dilamar oleh Muhammad Fardana pada Minggu tanggal 4 Februari tahun 2024. Walaupun prosesi lamarannya diadakan secara private, tapi foto-foto lamaran mereka akhirnya terungkap ke publik. Banyak dari para netizen yang ingin mengetahui tentang calon suami dari Ayu Ting Ting tersebut. Dilansir dari berbagai sumber, inilah profil dan keluarga dari Muhammad Fardana. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. 1. Profil Muhammad Fardana atau biasa dipanggil dengan nama Dana. Dikabarkan, Muhammad Fardana lahir pada tahun 1993. Ia adalah seorang anggota TNI Yonif 509 Jember. Muhammad Fardana memiliki pangkat letu atau Letnan 1. Ia bertugas di Batalion Infanteri 509 Rider yang berada di bawah Komando Brigif 9/2 Daraka Yuda, Kostrad. Markas batalion berkedudukan di Sukorejo, Kabupaten Jember, dan ia menjabat sebagai seorang komandan kompi atau Danki. Muhammad Fardana merupakan alumni Akademi Militer Akmil Magelang, dan ia juga pernah menempuh pendidikan militer di Jepang selama 2 tahun. Diketahui, Muhammad Fardana bersatus single dan belum pernah menikah, dan ia beragama Islam. 2. Keluarga. Diduga, Muhammad Fardana adalah anak dari pasangan Darsy Akib, ayah, dan Fauziah Lina, ibu. Ayah Muhammad Fardana merupakan ketua umum Perpugama atau Perkumpulan Purnabakti Pegawai Mahkamah Agung. Dan, ia juga dikabarkan pemilik dari lembaga Darsy Akib dan Associates. Lembaga tersebut menawarkan banyak jasa, mulai dari pengacara, advokat, serta konsultan hukum. Dan, lokasi kantornya diketahui berada di kawasan Jawa Timur. Sedangkan, ibundanya dikabarkan sudah meninggal dunia. Berapa bersaudara Muhammad Fardana? Hingga kini belum ada informasi mengenainya. Itulah profil dan keluarga dari Muhammad Fardana. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini.